Oke guys, balik lagi di channel Borneo Gaming. Jadi di video kali ini kita akan bahas event skin gratisan lagi dari event Class of Cards. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan banyak sekali hadiah dan hadiah utamanya ada skin gratis permanen guys. Jadi event dari quest website ini sebenarnya sangat gampang sekali. Di sini kita tinggal mengumpulkan kartu saja. Nah, kartu yang kalian kumpulkan nanti bisa kalian tukarkan dengan chest level 1 sampai level 5. Nah, kalau kalian nggak mau tukarkan kartunya, kalian juga bisa pakai kartunya di lucky draw-nya. Setiap lucky draw-nya memakai 4 kartu, teman-teman. Oke, terus gimana cara dapetin kartunya, Bang? Nah, di sini kalian tinggal menyelesaikan quest-quest-nya untuk mendapatkan kartunya. Nah, sebelumnya kalian harus login dulu memakai akun Facebook kalian ya. Nah, selanjutnya kalian klik tas ini untuk menampilkan quest untuk mendapatkan kartu-kartunya, guys. Nah, setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah untuk menyelesaikan semua quest-questnya. Nah, di sini untuk questnya sudah saya selesaikan semua ya. Di sini ada quest harian dan ada quest yang cuma satu kali. Oke, di sini saya juga akan kasih trik biar kalian menyelesaikan questnya dengan cepat. Jadi di sini kalian klik saja questnya dan langsung kalian klik kembali saja, maka questnya akan selesai, guys. Nah, jadi silahkan kalian coba dan kalian panen kartu-kartu yang ada di sini. Nah, setelah semua kartunya sudah terkumpul, kalian bisa tukar dengan chest level 1 sampai level 5 atau kalian pakai dalam lucky draw-nya, guys. Nah, satu lucky draw memakai 4 kartu ya. Nah, saya tahu event ini dari channel Bang Angga dan dia sudah mendapatkan chest level 5 yang isinya skin permanen, guys. Jadi menurut saya event ini sangat worth it buat kita player gratisan. Oh ya, jangan takut juga website ini adalah phishing karena di sini adalah website resmi dari MPL Filipina. Oke guys, di sini sudah saya klaim semua kartu-kartunya. Selanjutnya kita akan coba lihat apakah kita mau tukar atau kita ikut dalam lucky draw-nya. Oke, ternyata kartu kita hanya cukup untuk menukarkan chest level 1, guys. Jadi di sini saya akan coba kehokian saya dalam lucky draw-nya saja karena satu lucky draw cuma membutuhkan 4 kartu, guys. Nah, di sini kita akan pakai kartunya dalam lucky draw-nya saja ya. Jadi dalam satu kali lucky draw itu membutuhkan 4 kartu dan kita tinggal klik perform lucky draw saja dan kita mendapatkan kartu lagi, guys. Ini kita kurang hoki kayaknya. Oke, kita akan coba perform lucky draw lagi dan kita lihat apakah dapat chest nih. Oke, kita dapat turnamen chest level 1 setara 10 diamond, guys. Nah, setelah kalian mendapatkan chest, kalian bisa lihat kode redeemnya di My Reward dan kalian bisa salin dan kalian redeem di website resmi Mobile Legend. Oke, ini saya sudah berada di dalam in-game dan sudah saya redeem tadi kode redeem chestnya, guys. Dan ini dia turnamen chest level 1. Jadi di sini kalau kalian hoki mendapatkan turnamen chest level 5, kalian bisa dapat skin permanen gratis, guys. Nah, jadi silahkan kalian coba event ini, untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi. Jadi sampai di sini dulu video kita. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau dapat chest level 5, bisa tag saya di Instagram ya.